Bismillahirrahmanirrahim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ada seseorang yang baru pulang dari bumi jihad. Di bumi jihad dia diberikan kesempatan yang istimewa, yaitu di hadapan dia, dia melihat dua orang yang syahid. Yang pertama, subhanallah, syahid yang pertama ini tersenyum, wangi baunya, ya, darahnya mengalir sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wajahnya tersenyum, syahid yang pertama. Syahid yang kedua, subhanallah, diceritakan kepada saya kaget. Badannya penuh dengan set, keluar ulat dan berbau. Pada saat teman saya itu menceritakan tentang itu, saya akhirnya teringat perkataan dari Abu Darda, di mana beliau berkata, Abu Darda radhiyallahu an berkata, antum tuqatiluna bi a'malikum. Kalian berperang bergantung kepada amal kalian. Barang siapa yang jihadnya baik, amalnya baik, maka jihadnya baik. Jihadnya baik dan benar, maka mati syahidnya juga baik. Barang siapa yang amalnya jelek, maka jihadnya pun menjadi jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mati syahidnya pun bisa menjadi jelek. Coba lihat, keluar ulat. Saya menjadi teringat dengan satu hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam satu kitab khusus hadis-hadis akhlak, yaitu Adabul Mufrad. Hadis yang pertama, di mana datang seseorang sahabat di hadapan Rasulullah, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyu a'mal afdal? Amal apa? Atau ayyu a'mal ahabba ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul wal as-salatu ala waqtiha, yang pertama, salatlah tepat waktu. Kemudian sahabat ini bertanya, summa ayyu, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat ini bertanya, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari hadis ini saya mengambil satu kesimpulan bahwa jihadnya seseorang kalau diawali dengan dua amal. Amal yang pertama vertikal, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam hadis ini diwakilkan dengan satu amal, yaitu as-salatu ala waqtiha, vertikal, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal horizontal dengan sesama manusia. Al-qiyam bil adli bainan nas, bersikap adil terhadap orang lain. Dalam hal ini diwakilkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Baru jihad seseorang menjadi benar. Pada kesempatan yang berharga ini saya beri nasihat kepada syababul muslim, anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudanya dan para aktivis muslimnya. Ketahuilah, ingat dua hal. Perbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki berbuat sifat yang baik, bersikap adil terhadap orang lain, termasuk dalam hal ini orang tua. Saya pernah pada satu kesempatan berdakwah di Surabaya, bertemu dengan satu orang tua sambil menangis dia berkata, "Ustaz, anak saya aktivis muslim. Ya. Masya Allah, ibadahnya di masjid tepat waktu, kemana-mana bawa Quran, dakwahnya bagus. Cuman sayang ya Ustaz, dia keras terhadap saya," sambil menangis ya bapak ini. "Keras terhadap ibunya. Ya. Tolong Ustaz nasihatin. Ya. Ibunya sudah meninggal. Dan kesan akhir saya, ibunya merasakan kekerasan dia.
kalimat yang keluar dari matanya memang ibadah-ibadah, tetapi bagaimana bersikap kepada orang tua kurang diperhatikan. Saya mengambil satu kesimpulan setelah saya keliling ke beberapa sahabat-sahabat, urusan birrul walidain kurang diperhatikan. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada teman-teman, para sahabat, para aktivis muslim, perhatikan birrul walidain. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama, juga perhatikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih sebenarnya ketaatan kepada Allah? Mari kita lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, al-adab itu ada tiga. Al-adabu ma'allah, wal-adabu ma'ar-rasul, wal-adabu ma'al-khalqi. Ahlak kepada Allah, ahlak kepada Rasul, dan ahlak kepada khalqi, yaitu makhluk. Makhluk itu bisa orang tua, bisa guru, dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan membahas tentang adab kepada Allah, atau bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah itu apa sih? Saya ambil satu contoh adab kepada Allah. Ya. Contoh sholat. Kalau sholat melihat tempat sujud, tidak boleh sholat lihat depan atau ke atas, tidak beradab. Atau waktu sholat ada mutaharuk, tidak goyang-goyang, tidak garuk-garuk, tetap tidak bergerak. Itu adab kepada Allah. Tapi kata Ibnu Qayyim, itu adab yang kecil. Ada tiga adab kepada Allah yang paling besar. Dan kalau tidak dimiliki oleh seseorang, maka adab atau ahlak kepada Allah yang kecil menjadi tidak bermanfaat. Adab kepada Allah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, yang utama itu ada tiga, kata Ibnu Qayyim. Dan ketiga-tiganya berkumpul di dalam satu ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia, dan ayat ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 65. Ayat ini istimewa karena Allah bersumpah diawali dengan falaha wa rabbika, sumpah kepada dengan menyebut nama dirinya. Biasanya Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluk, wal laili ya, wan nahari, demi masa, wal asri. Tapi khusus untuk ayat ini, wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka semua tidak dikatakan beriman sampai memiliki tiga akhlak. Akhlak yang pertama at-tahkim, yuhaqqimu ka fima sajara bainahum, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, penyelesai urusan di antara kalian, dan menjadikan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sebagai hukum untuk menyelesaikan urusan kalian. Yang pertama. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan tidak ada perasaan berat terhadap Al-Qur'an dan putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa yusallimu taslima, tunduk sepenuhnya terhadap Al-Qur'an. Itulah tiga akhlak. At-tahkim, adamul haraj, tidak keberatan pada saat hukum Allah mengenai diri kita, dan yang ketiga at-taslim, tunduk sepenuhnya. Nasihat saya di kesempatan yang amat sangat singkat dan berharga ini kepada aktivis muslim, sudah tiba saatnya bagi kita mensikapi Al-Quran dengan baik, meletakkan diri kita pada posisi yang tepat di hadapan Al-Quran, dan meletakkan Al-Quran pada posisi yang tepat di hadapan kita. Jangan merasa puas hanya bisa membaca, dan jangan merasa puas hanya bisa melakukan atau menghafal. Tapi yang paling penting, jadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan satu kalimat yang singkat di dalam surat 43 ayat 43. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Kalian dikatakan berada di jalan yang lurus, benar, dalam keadaan istiqomah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya apabila kalian melakukan satu hal, al-istimsak bil wahyu, berpegang teguh kepada wahyu, dalam hal ini Al-Quran. Maka kesimpulan nasihat saya, supaya perjuangan kita benar, dakwah kita benar, jihad kita benar, syahid kita benar,
perhatikan dua hal. Al-qiyam bil adli bainan nas, vertikal, berbuat baik kepada manusia. Dan yang kedua, ita'atullah. Dan ciri utama taat pada Allah, menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.